Hai guys, di video kali ini kita akan membuat krim malam dari bunga saffron. Jadi, tonton sampai habis. Oke, sekarang kita akan membuat krim malam dari bunga saffron. Langsung saja kita mulai. Oke, alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada sendok, kemudian ada pinset, kemudian ada extra virgin olive oil, kemudian ada saffron, tapi saffron yang asli ya. Terus ada wadah jar untuk storage nanti. Dan terakhir, aloe vera gel. Cara membuatnya, pertama-tama kita siapkan aloe vera gel secukupnya di dalam mangkuk. Kemudian kita tambahin extra virgin olive oil secukupnya. Oh iya, kalau kamu nggak ada extra virgin olive oil, kamu boleh ganti dengan minyak kelapa asli ya. Kemudian diaduk-aduk sampai kedua bahan tercampur rata, yang ditandai dengan adanya perubahan warna dari warna bening menjadi warna putih. Manfaat aloe vera gel untuk kulit bisa melembabkan kulit, bisa melembutkan kulit, bisa menghaluskan kulit, bisa menutrisi kulit, dan lain-lain. Dan manfaat extra virgin olive oil untuk kulit juga bisa melembutkan kulit, melembabkan kulit, menghaluskan kulit, dan mencerahkan kulit. Nah, sepertinya sudah tercampur rata. Sekarang kita mau tambahin 3 helai bunga saffron. Manfaat bunga saffron untuk kulit wajah bisa menghilangkan jerawat, menghilangkan bintik-bintik hitam, menghilangkan flek, menghilangkan kantung mata, dan lain-lain. By the way, bunga saffron ini aku beli dengan harga Rp31.000 dengan berat 0,25 gram. Sekarang kita campur krim yang udah jadi tadi dengan bunga saffron. Kita aduk-aduk terus sampai benar-benar tercampur rata, tapi warnanya nggak berubah ya. Nanti warnanya udah berubah kalau sudah didiamkan selama 1 jam. Oh iya, salah satu ciri-ciri bunga saffron asli tuh gak bisa langsung berubah warna kalau udah dicampur. Kalau bunga saffron palsu, baru dicampur langsung berubah warnanya. Jadi harus hati-hati ya kalau beli bunga saffron. Nah, kira-kira udah tercampur rata. Sekarang aku mau masukin ke dalam wadah jar. Kita masukin sampai habis. Ini udah jadi, tapi kita belum bisa pakai ya, soalnya belum tercampur sama bunga saffronnya. Jadi harus nunggu selama 1 jam. Sekarang kita taruh dan kita tunggu sampai 1 jam. 1 hour later. Nah, ini dia hasilnya setelah didiamkan selama 1 jam. Warnanya udah keluar ya, udah warna kuning. Krim malam ini cocok untuk kulit berminyak dan kulit kering ya. Cara pakainya, setiap malam kita aplikasikan ke wajah sebelum tidur. Tapi sebelum kita mengaplikasikan ke wajah, kita bersihkan wajah dulu ya menggunakan toner. Tonernya bebas ya, tapi kebetulan aku udah buat toner dari saffron juga, jadi paketnya komplit. Ini dia hasilnya, cukup mudah bukan? Selamat mencoba. Thank you for watching.